Pemirsa, jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada Februari 2024 mendatang, calon legislatif untuk DPR RI dari PDI Perjuangan, Sondang Tampubolon, terus memperkuat silaturahmi dan konsolidasi dengan relawan PDI Perjuangan dan masyarakat di seluruh daerah pemilihannya di Jakarta Timur. Kali ini, Sondang Tampubolon menggelar silaturahmi dan konsolidasi internal dengan para relawan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Calon legislatif dari PDI Perjuangan untuk DPR RI, Sondang Tampubolon dan koleganya, Yohan Ardianto, yang maju sebagai caleg untuk DPRD DKI Jakarta, kembali bersinergi dengan menggelar kegiatan konsolidasi internal dengan tim pemenangan di Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur. Kegiatan disambut antusias oleh ratusan relawan dan simpatisan tim pemenangan Sondang Tampubolon dan Yohan Ardianto. Mereka bahkan menyatakan sudah tak sabar menyongsong pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Mereka siap bekerja keras dan sangat optimistis PDI Perjuangan dapat meraih kemenangan untuk ketiga kalinya. Pokoknya kita hari-hari ini menjelang pemilu 2024 wajib hukumnya untuk terus turun bertemu dengan masyarakat, mengkonsolidasikan, bertemu dengan tim pemenangan, membicarakan strategi supaya PDI Perjuangan menang kembali di tahun 2024 dan juga sekaligus memenangkan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Bapak Ganjar Pranowo. Saya yakin dengan bagaimana tadi antusias tim kita dan juga masyarakat luar biasa dan gak sabar untuk menghadapi pemilu. Mereka bilang pada saya, Bu, kalau besok pemilu diladakan, kita yakin kita pasti menang. PDI Perjuangan menang dan Ganjar Pranowo pasti akan menang. Kegiatan hari ini adalah untuk dalam rencana ke depan memenangkan PDI Perjuangan sesuai dengan instruksi Ibu Mega, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum, bahwa kita harus turun ke masyarakat, biar kita solid, akhirnya kita membentuk tim sampai tingkat korte, di mana korte tersebut yang akan sampai kepanjangan tangan dari PDI Perjuangan untuk memenangkan di wilayah Bidara Cina. Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat membangun semangat para relawan untuk bergerak dari pintu ke pintu sebagai juru kampanye di wilayahnya masing-masing. Upaya itu dilakukan guna memenangkan PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.